Ya Bapa, doronglah umat kami agar memancarkan dan mewartakan sukacita serta damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Ya Bapa, semoga Roh Kudus-Mu menyertai dan melindungi perjalanan mereka agar selamat sampai tujuannya dan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar mereka dengan penuh sukacita di kampung halamannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka yang putus asa dan pesimistis. Ya Bapa, bimbinglah mereka yang putus asa dan pesimistis agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi kita di sini. Ya Bapa, dampingilah kami agar sanggup dan tak henti-hentinya mewartakan serta memuliakan wafat dan kebangkitan Putra-Mu dimanapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Khusus dengan kami berdoa untuk para lansia yang hadir di dalam perayaan Kristi Paskah ini, tetapi juga untuk semua orang yang tidak berkesempatan hadir di dalam perayaan ini. Kami mohon semoga semangat kebangkitan Putra-Mu selalu menjiwai kami untuk di dalam masa tua ini tetap penuh semangat, didukung dengan kegembiraan Paskah, dan mampu menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa dan Om terkasih, kita satukan doa kita bersama dengan Bunda kita di surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, ibu Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Kita lanjutkan dengan persembahan.